Gratitude Bersyukur, ini buku yang mengajarkan kita bersyukur Tapi bukan sekedar materi, tapi juga tentang praktek Gratitude Journal, A Day and Night Reflection Journal Jadi ini ngajarin kita untuk nulis jurnal bersyukur dua hari seka eh, sehari dua kali Yaitu pagi dan malam hari Yang menarik dari buku ini, uh, saya mulai membaca yang sudah saya tulis di buku ini, jadi kayak pagi ini saya merasa bersyukur, atau kalau di sini tulisannya "morning meditation" sama "evening reflection", jadi kalau di yang kosong, misalnya, adalah ini: today focus an affirmation for today what I am grateful for what am I what I am excited about today how I will make space for get it to today terus malamnya good things that happen today things I did to make a positive difference dan seterusnya kira-kira gini pagi hari kita nulis fokus kita hari ini apa sih yang mau kita beresin apa yang mau kita lakuin apa yang mau kita selesaikan. satu dua poin tulis Kemudian an affirmation for today. Sekarang apa? Oh, saya bahagia, saya merasa bersemangat, saya energetik atau saya ngerasa bersyukur karena dan seterusnya atau apapun. Saya saya melihat hari ini indah dan seterusnya. Kemudian what I'm grateful for. Apa yang saya bersyukur? Saya saya bersyukur kenapa gitu. Dan ditulis juga. Saya bersyukur karena ini, 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 ini. Terus buat I'm excited about today. Jadi kayak sehari ini saya excited tentang apa nih? Saya, saya, semangat tentang apa? Apa yang bikin saya semangat hari ini gitu. How I'll make space for today. Jadi kayak gimana aku bakal bersyukur hari ini? Tulis lagi. Menariknya ketika saya mulai menjalankan tulisan ini kayak dari hari ke demi hari itu kayak mungkin 99% lah 95% yang saya tulis selalu terjadi hari itu karena memang basically kita yang mendesain hari ini kita mau ngapain kita yang mendesain hari ini perasaan kita mau seperti apa di sini kemudian di malam harinya kita nulis lagi hal-hal baik jadi kita kita fokus ada gak hal buruk yang terjadi bisa jadi ada tapi ketika kita fokus hal-hal baik apa yang terjadi hari ini ketika kita nulis hal-hal baik apa yang terjadi hari ini itu feelnya menyenangkan sekali kita gitu, kayak oh ya hari ini berhasil ini hari ini ketemu itu hari ini menyenangkan dapat chat dari sini atau ngontak itu dapat transferan dari siapa gitu itu kita tulis terus apa yang kita lakukan yang udah bikin hari ini jadi lebih positif kenapa karena by design this is our life kita bisa mendesain hidup kita sendiri oh I felt today menarik gimana sih perasaan kita hari ini apakah happy hopeful loving connected atau dan seterusnya terus terakhir adalah positive thought to carry me to sleep jadi kayak ada Pikiran positif apa yang bisa kamu bawa ke tidur? Nah, ini ngajarin dari hari ke hari. Saya mau nunjukin yang punya saya nanti, teman-teman. Paus bisa lihat lagi, <laughs> jadi dari hari ke hari kita bisa mempelajari menariknya yang saya tangkap di sini justru ketika saya membaca jurnal ini oh tiga bulan lalu perasaan saya gini hari itu gitu oh dua hari lalu saya begitu saya sering nanya ke teman-teman apa yang kalian lakukan tanggal 3 Januari atau apa yang kalian lakukan tanggal 18 Februari biasanya lupa tapi sejak menulis jurnal pakai ini kita, ada juga satu aplikasi yang saya pakai uh, One Day itu membantu banget kalau saya mau ingat hari ini saya ngapain tinggal buka aplikasinya langsung kebuka langsung bisa tahu hari itu saya ngapain jadi teman-teman kita bisa merancang sendiri apakah hari ini kita mau bahagia, hari ini mau bersyukur, hari ini mau eh, damai, tenang, semangat, energetik, apapun bisa kita tulis. Dan apa yang kita tulis, ketika kita udah tahu ilmunya, itu yang kita tulis masuk bawah sadar, sehingga hari itu pun terjadi sesuai dengan yang kita bayangkan. Semangat menjalani hari ini.